Jangan dibuka pintu kamar itu, Bu. Sudah 20 tahun kamar itu dikosongin. Gak akan ada sesuatu. Percaya sama saya. Iya, tapi kalau Dokter Herman sampai tahu, dia bisa marah. Kita punya alasan kenapa kita harus buka kamar itu. Jadi, Ibu Linda akan tetap buka kamar itu? Iya. Kamu gak usah turun deh, ntar kuliahnya malah telat lagi. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, kamu buka aja bagasinya. Iya. Baik, makasih ya. Iya. Ntar telepon ya. Iya. Dadah, sayang. Dadah. Yufir. Saya Ibu Linda. Kamar kalian sudah saya siapkan. Jamil! Tenang, Neng. Nggak serem. Tapi, Bang, kok kelihatannya serem banget sih asramanya? Sebenarnya, Abang nggak mau ngomong nih. Hah? Ya, emang beberapa hari ini Abang jaga juga ya begitulah. Soalnya abis ada yang mati baru 2 hari. Takut ya yang mati kucing Abang. Neneng,
apa, Nang? Non takut lagi ya? Bukan darah, Non. Ini abang tadi abis ngecek meja. Maaf, Non. Ya, Non berdua udah punya pacar belum? Hmm? Belum? Emang kenapa? Oh my God. Enggak. Kalau belum, abang mau daftar. Oh, bercanda, bercanda. Nah, tadi saya dapat pesan dari Bu Linda. Selama di asrama, nggak boleh masukin cowok ke kamar. Kalaupun boleh, cowok itu cuma nyampe di ruang tamu doang. Kalau abang sih, nggak apa-apa ya. Silakan, Pan. Lah, longo aja, ayolah. Ayo. Masuk, masuk. Ayo, masuk. Gak apa-apa kok. Ayo. Bengong aja. Ayo. Tenang, cuma tikus doang. Bang, ini benar kamarnya yang ini? Iya, Neng. Cuma satu kamar, soalnya yang lain kisi semua. Nggak apa-apa kok, cuma kotor doangan. Neng, abang permisi ya, tinggal dulu. Hari ini kita mesti kerja keras, Devir. Soalnya kotor banget. Oh my God, seri sama gua. Ya ini. Apa?
apa ini? Sita! 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 Aku ingin bersenang-senang, aku ingin bebas dan terbang, aku ingin hari ini indah dan sempurna. Kali-kali jangan dibuka pintu kamar itu. Maaf Pak, seharusnya anak-anak yang dari Bandung itu tinggal di kamar 15. Tapi karena anak-anak yang tinggal di kamar 15 sebelumnya tidak jadi pindah, maka saya harus... Diam! Jangan banyak alasan! Saya tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama mereka. Paham? Gak pecus sekalian semua! Kamu sih. Iya, waktu pertama kali datang sih emang kelihatannya serem banget. Tapi sekarang udah kita bersihin kok. Ya udahlah, orang gak ada apa-apa juga. Kenapa? Iya, cowok gak boleh masuk ke kamar ya. Hah? Oh, yaudah. Ntar kalau misalnya kamu udah mau tidur, telepon lagi ya. Dadah. Halo? Oh, lo di bawah. Ya udah, gua ke bawah sekarang ya, Sil. Saya Saro. Panggil saja Mak Saro. Saya tukang cuci di asrama ini. Saya Vira. Anak baru di sini. Saya tinggal di kamar ujung. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Saya selalu di dapur. Jadi setelah 20 tahun baru kali ini kamarnya dibuka lagi. Sil, kayaknya kita harus pindah kamar deh. Kita nggak mungkin kan di situ. Nggak ada kamar lain, Fir. Lagian percuma dong. Tadi kita udah capek-capek bersihin kamar. Udah deh, jangan takut. Nggak ada apa-apa kok. Kok gak ada sih? Fir? Nyari apaan? Buku hariannya Lastri. Jangan-jangan dia yang mati di sini. Siapa lagi Lastri? Udah, jangan aneh-aneh. Mendingan sekarang kita tidur. Besok telat lagi. Mana hari pertama kita kerja lagi.
Kenapa sih, Fir? Ada yang aneh. Udah deh. Mendingan lo gak usah denger cerita anak-anak yang tadi deh. Itu yang ganggu pikiran lo. Jadi lo ngerasanya ada yang aneh. Mendingan sekarang lo tidur. Ya? Suster Fira, Suster Sila, kenalkan, ini Dokter Herman. Herman. Fira, Sila. Ya ampun, gue lupa bilang sama Mike. Hah? Aduh, tunggu bentar, yuk, yuk. Halo, sayang. Ya, maaf ya, maaf banget. Aku lupa ngasih tahu kamu, hari ini aku dapat tugas mendadak. Aku harus nemenin Dokter Herman operasi. Enggak apa-apa. Aku tunggu di sini sampai kamu selesai operasi. Jangan-jangan kalau kayak gitu sih kelamaan. Gini aja, gimana kalau kamu nganterin Sila dulu pulang, terus nanti kamu balik lagi ke sini? Hah? Enggak usah, gue bisa balik sendiri kok. Fir, lo apa-apaan sih? Jangan, lo kan baru sehari di Jakarta. Ntar malah kecantol sama cowok Jakarta lagi. Enggak, Fir. Enggak apa-apa kan, yang kamu nganterin Sila dulu. Enggak apa-apa, sayang. Enggak apa-apa, Mike. Enggak apa-apa. Oke. Yaudah, gue balik ya. Hati-hati ya. Iya, yeah, sayang. Yuk. Dadah. Sudah 8 bulan. Oh, sudah 8 bulan di Jakarta. Tapi bulannya masih kelihatan ya. Kenapa, Mike? Gak apa-apa, mungkin mesinnya sedikit rusak. Gak ada payung? Gak ada, tunggu ya. Di dalam saja, nanti kamu sakit. Jangan! Dia akan datang! Gak ada apa-apa.
Makasih ya, Mike. Iya, sama-sama. Mau aku anterin nggak? Nggak usah deh, makasih. Hati-hati ya. Iya. Yeah. Dah. Iya, sayang. Ini baru nyampe. Soalnya tadi mobilku mogok. Apa? Nggak jadi operasi. Terus gimana? Kamu udah dianterin mobil rumah sakit? Jadi, aku langsung pulang ke rumah. Ya udah. Hati-hati ya, sayang. I love you. Fir? Fir? Bukannya harusnya lo nemenin Dokter Herman operasi? Sejak kapan lo makan ceker ayam kayak gitu? Senyum lo kok aneh gitu sih? Siapa? Gue Vira. Loh, kok aneh gitu sih nanyain gue siapa? Sil, lo jangan bikin gue takut dong. Hah? Apa sih? Baju lo basah? Enggak apa-apa kok. Cuman kehujanan aja tadi. Lo beneran gak apa-apa, hah? Yakin? Hah? Bunuh perselingkuhan. Thank you.
belum berangkat ya, Non? Belum dijemput ya? Abang mau nganterin. Loh, Mike? Bira mana sih? Dia sih pagi. Kok nggak bilang ke aku? Ya udahlah. Kamu mau ke rumah sakit? Mau parah nggak? Aku mau ke kampus. Sekalian lewat rumah sakit. Gak ngerepotin? Enggak lah. Yuk. Mike, makasih ya. Iya, bilangin ke Vira aku langsung kampus ya. Hati-hati ya. Iya. Ya. Tadi Mike jemput lo, tapi lo gak ada. Lo kok gak bilang sih kalau hari ini ganti shift? Fir, lo nyari apaan sih? Thank you.
dia kembali. Buku harian itu petunjuk. Dompet gua. Fir, lu lihat dompet gua enggak sih? Fir. Fir. Kenapa? Ini tuh ada kaitannya sama buku harian yang gue temuin itu. Lo tuh harus percaya sama gue. Ini tuh emang aneh. Tapi, aduh. Fir, gue gak mau denger cerita-cerita tai lo itu lagi. Gue berangkat duluan. Thank you.
buat balas dendam. Gak mungkin, Bir. Orang yang sudah mati gak mungkin bisa balas dendam. Itu bullshit. Gak lucu. Gak ada yang perlu diketawain kok. Sorry. Aku juga gak maksa kamu untuk percaya sama cerita aku. Tapi Cing, kenapa? Makan aku udah habis. Nggak boleh masuk. Yang jaga aku Sokok. Dia mana? Iya, ada jadwal operasi di rumah sakit. Ah, pantas. Aku telpon dari tadi, mailbox terus. Baik. Mendingan kamu masuk aja deh. Soalnya kalau ketahuan ibu asrama, bisa-bisa aku dikeluarin lagi dari sini. Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah. Daripada di sini. Yaudah yuk. Oh my god. Kok bisa ada di kamu sih? Tinggalan di mobilku. Pantesan, aku cari-cari. Sama cerita kamu. Tapi HP kamu enggak aktif dari tadi. Jadi aku putusin nunggu kamu di sini. Sorry ya. Yang tadi sih ya. Orang lain tuh boleh enggak percaya sama aku. Tapi seharusnya kamu tuh enggak boleh sama kayak orang lain. Oke. Oke. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu merasa ada yang aneh di asrama kamu. Bukan cuma asrama, tapi semuanya. Aku ngerasa belakangan ini banyak banget kejadian aneh muncul dalam hidup aku. Aku takut.
Sorry. Aku gak nyangka aku... aku bisa tega sama Vira. Maksud kamu? Mike, Vira tuh sahabat aku. Mike, aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu. Apa kamu menyesal? Aja. Halo? Mike, Mike kamu di mana? Aku di kampus, sayang. Kenapa? Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, sayang. Kamu yakin? Barusan aku ngeliat Bu Aryan itu lagi dan ini pertanda kalau sebentar lagi bakalan ada yang meninggal. Sudahlah ya, sayang. Kamu enggak usah khawatir, aku baik-baik saja. Mike, jawab. Apa sekarang kamu lagi selingkuh? Mike, jawab. Jangan diam aja. Jawab, apa sekarang kamu lagi selingkuh? Aku mencintai kamu, Vira. Bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya, apa sekarang kamu lagi selingkuh? Enggak. Kamu enggak usah khawatir. Ya, sayang. Gotcha. Sil, lo harus percaya sama cerita gue yang sekarang. Tahayul itu lagi. Ini bukan tahayul. Aku barusan melihat Bu Aryan itu lagi. Inisialnya M. Fir, kalau lo terus-terusan ngurusin kayak beginian, lama-lama lo bisa parno. Tahu? Sekarang lo harus dengerin gue dulu. Sekarang lo harus percaya sama gue. Gue takut banget sama inisial ini M, Sil. Iya, gue di kampus. Gue nunggu di ruang senat. Buruan ya. Anak-anak pada kemana? Ada, di lapangan basket. Katanya sebentar lagi kesini. Kita nunggu di kantin aja yuk. Yuk. Non,
Bu Linda meninggal. Mayatnya ditemuin di kamar mandi. Mukanya hancur lagi, Non. Satu misi, Non. Sekarang lo percaya kan sama gue? Mana? Lo bilang inisialnya M. Bu Linda itu inisialnya Elvir. Non, waduh, gimana nih? Keluarganya Bu Linda ditelepon-telepon, katanya gak mau ngambil jenazahnya. Gimana, Non? Kenapa, Bang? Pada marah, Non. Kemarin, keluarganya Bu Linda tahu kalau selama ini Bu Linda selingkuh Pak Samsul. Saya permisi, Non. Saya yang dikasih lihat buku harian itu 11 Maret. Tanggal lahirnya sama. Suster. Karena kami sama-sama suster. Nanti kamu akan tahu berikutnya. Baik, aku takut. Aku kira apa yang diomongin sama Vira itu? Itu cuma mustahil. Itu cuma tahayul. Tapi itu benar-benar terjadi, Mai. Ibuku malas. Asrama, Mai. Dia meninggal. Karena dia... Dia selingkuh sama akhirnya, Mike. Sil, gak usah nangis, Sil. Gimana aku gak nangis, Mike? Gimana kalau habis ini aku yang mati? Mike. Apa? Apa aku harus bilang sama Vira tentang perselingkuhan kita, Mike? Jangan. Jangan. Supaya Vira maafin aku, Mai. Supaya aku gak mati. Halo, Sil? Sil? Sila, temenin gue ke rumahnya Mike, yuk. Lo kenapa nangis? Hah? Gak mungkin lo gak kenapa-napa tapi lo nangis. Ayo dong cerita dong sama gue. Cuman inget almarhum nyokap gue aja. Ya udah, gue cuci muka dulu ya bentar. Jangan.
Aduh, masuk dulu. Kenapa sih, Mia? Kenapa? Aku gak mau jauh dari kamu. Aku gak akan jauh dari kamu. Sil, gak apa-apa ya. Kita tinggal di sini buat sementara. Ya, Bu. Di rumah sakit. Iya. Aku pulang ke Bandung sekarang ya. Iya. Ada apa, Fir? Bokap gue kena serangan jantung. Gue kayaknya harus balik ke Bandung sekarang deh. Lo gak apa-apa kan gue tinggal sendiri? Yaudah, gue minta izin sama Bu Rina dulu ya. Halo, Mike. Papanya Vira masuk rumah sakit. Dia pasti minta antar kamu pulang ke Bandung. Please, kamu jangan pergi ya. Iya. Aku cuma bisa nyanterin kamu sampai stasiun. Aku ada meeting di kampus. Aku tuh cuma khawatir sama kamunya aja. Gak perlu khawatir. Oke? Mulai sekarang, jangan lagi ngomongin buku harian itu. Jangan lagi ngomongin kematian. Tapi... Please! Tapi Bapak mana, Bu? Masih di IGD, tapi kita belum boleh masuk. Mike mana? Dia gak bisa ikut, kuliahnya gak bisa ditinggalin. Ibu gak apa-apa kan? Iya, ibu baik-baik aja. Kamu gak apa-apa? Aku ke toilet bentar ya, Bu. Thank you.
mengkhawatirkan Bapak. Bapak gak apa-apa kok, Fir. Lebih baik sekarang kamu pulang ke Jakarta. Iya, nanti aku balik ke Jakarta setelah Bapak benar-benar sembuh. Bapak sudah sembuh. Tunggu bentar, Pak. Halo? Iya, kenapa? Ada apa sih, Sil? Fir? Ada apa, Fir? Kenapa, Fir? Ada apa? Mike meninggal, Bu. Perselingkuhan. Lastri sangat mencintai Herman. Rencana kamu nikah di bulan September jadi. Oh. Selamat ya. Makasih ya, Mil. Kamu tahu gak sih, aku ngerasa setelah kedua orang tua aku meninggal, di dunia ini aku cuma punya dua orang yang aku sayangin. Yang pertama Mas Herman, dan yang kedua kamu. Makasih ya. Permisi, Non Mila. Ada telepon. Iya, Pak. Bentar ya. Halo. Halo. Mila. Lastri udah berangkat ke rumah sakit? Belum, sayang. Tapi sebentar lagi juga dia berangkat kok. Aduh. Aku udah gak tahan. Udah, jangan manja deh. Sekarang aku tutup teleponnya. Aku tunggu kamu nanti ya. Ya udah, dadah. Udah mau berangkat, Las. Iya. Kamu sih enak hari ini, gak ada tugas malam. Yaudah, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Yo. Ups. Kenapa? Ada yang lupa? Aku belum cium calon suami aku. Muah. Papa, kamu pergi dulu ya. Dadah, Papa. Muah. Dadah. Hati-hati ya. Halo. Selamat malam, Dok. Malam. Las, malam ini kita tidak jadi melakukan operasi karena kondisi pasien memburuk. Kita tunggu saja sampai kondisinya membaik. Baik, Dok. Oke, sekarang kamu boleh pulang. Iya. Permisi, Dok. Iya. Aku nggak akan menikahi Lastri. Nggak mungkin lah. Kamu kan udah tunangan sama Lastri. Kamu kan tahu, Mil.
Aku tunangan sama dia itu hanya syarat buat orang tua aku aja. Aku gak akan menikahi Lastri karena aku udah gak sayang lagi sama dia. Aku hanya sayang sama kamu. Aku mencintai kamu. Sekarang dia kembali. Kamu jahat. Kamu gak jujur. Waktu aku tanya kamu selingkuh apa enggak, kamu bilang enggak. Tapi aku merasa ada yang aneh. Dan sekarang aku meninggal, gue mau minta maaf sama lo. Gue udah ngecewain lo. Gue selingkuh sama Mike. Fir, gue tahu gue goblok banget. Gue tahu gue salah. Fir, lo mau maafin gue kan, Fir? Fir. Ya karena kamu orang pertama yang membuka pintu itu. Terus apa lagi, Mak? Non Vira, ngomong sama siapa? Mas Saro. Mas Saro kan udah meninggal 10 tahun yang lalu, Non.
Saro, panggil saja Mak Saro. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Bunuh diri. Dibunuh. Perselingkuhan. Dia kembali. Belas Maret. Kenapa bisa jadi gini? Thank you.
Al. Aku janji.